kita juga sadari bahwa keberhasilan kita menjadi tuan rumah U20 itu karena dorongan yang kuat atau apa kesediaan dari Bapak Presiden untuk bisa memberikan kesempatan sehingga Indonesia bisa menjadi tuan rumah. Nah, dengan demikian pada saat kita berkesempatan menghadap Bapak Presiden, itu beliau sudah tekankan ya, negara siap memberikan dukungan sepenuhnya untuk kesuksesan penyelenggaraan Piala Dunia U20 ini, tetapi sekaligus juga PSSI harus punya tanggung jawab lah mempersiapkan tim yang baik, sehingga walaupun memang kalau kita berbicara sampai juara itu hal yang agak berat ya, tapi paling tidak di depan mata bangsa kita ini, tim kita jangan apa membuat hal yang akhirnya memalukan kita sebagai tuan rumah. Oleh sebab itu, beliau Bapak Presiden memintakan perhatian kita, PSSI, sehingga haruslah kita kerja keras. Makanya mungkin masih ingat pada awal-awal itu langsung Bapak Ketua Umum itu merespons apa yang dimintakan Presiden, Bapak Presiden, sehingga beliau langsung bersedia bila perlu, beliau langsung sebagai manajer tim nanti. Sehingga ada banyak catatan tentang hal itu. Tapi saya kira itu satu respons tanggung jawab dari beliau atas apa harapan Bapak Presiden, sehingga kita sama-sama harus bekerja keras. Nah, dalam perjalanannya kemudian ketika Sintayong hadir, dia tidak fokus saja kepada timnas U20, tetapi juga dia pegang dua tim yang lain, U23 dan Senior. senior. Nah, dalam perjalanan mulai dari SEA Games sampai dengan Piala AFF dan sebagainya, itu kan kita belum mendapatkan satu hasil yang maksimal ya, yang sesuai harapan kita. Nah, atas dasar itu kemudian dengan berbagai pandangan dari banyak orang, kemudian PSSI juga eksekutif komite saling bertukar pikiran, lalu kita membahas apakah dengan kondisi seperti begini, jangan-jangan juga nanti persoalan persiapan timnas U20 ini menjadi tidak sebagaimana yang kita harapkan bersama. Oleh sebab itu, dengan mendapatkan berbagai pikiran-pikiran, tanggapan-tanggapan, pandangan yang kita terimalah. Kita terima, sehingga kita melakukan pembahasan-pembahasan awal sebelum sampai pada satu keputusan, itu ada wacana-wacana ke arah itu, sebagaimana juga disampaikan oleh Bapak Ketum. Jadi saya kira itulah. Tapi keputusan akhir itu memang belum, tapi wacana ke arah itu sementara dipertimbangkan bersama. Medcom.id, a part of Media Group Network.